Jangan lupa subscribe channel YouTube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Terjadinya lonjakan kasus aktif COVID-19 terutama di tiga kecamatan di Bangkalan, yaitu Bangkalan, Arosbaya, dan Klampis. Pemkab Bangkalan mulai memberlakukan work from home di lingkungan Pemkab Bangkalan untuk meminimalisir dan memutus penyebaran virus corona. Berdasarkan surat edaran Sekdakap Bangkalan nomor 800/1908/433.032/2021 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya peningkatan kewaspadaan penyebaran COVID-19, Pemkab Bangkalan akan memberlakukan sistem work from home dengan mekanisme satu hari kerja di rumah dan satu hari kerja di kantor, terkecuali bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Ketentuan ini tidak berlaku bagi perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik dan bertugas menangani COVID-19 yang pembagiannya dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. Selain itu, absensi manual kembali diberlakukan, sedangkan absensi fingerprint akan kembali dilaksanakan setelah ada evaluasi perkembangan penanganan COVID-19 oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Bangkalan. Selama masa darurat ini, seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan juga memakai pakaian bebas rapi yang diganti setiap hari untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona. Kecuali bagi pegawai yang ada di perangkat daerah yang bertugas menangani COVID-19. Surat edaran Sekdakap Bangkalan ini efektif diberlakukan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2021. Wakil Bupati Bangkalan menjelaskan diberlakukannya WFH di lingkungan Pemkab Bangkalan untuk memutus penyebaran COVID-19 di Bangkalan, sekaligus karena ada beberapa pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan yang terpapar COVID-19. Sehingga dengan WFH diharapkan dapat menghindari terjadinya kerumunan, sehingga dapat mempercepat penanganan COVID-19 di Bangkalan. Bahwasanya WFH ini tentu saja bertujuan pertama menghindari kerumunan daripada pegawai, baik di Pemda, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan, kemudian juga untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekan itu mengatur istirahat dan lain sebagainya, maka mereka bekerja dari jarak jauh atau dari rumah itu ya. Ini apa juga karena banyaknya SM yang terpapar atau bagaimana, Pak? Di antaranya memang betul, ada beberapa rekan itu di sekretariat, juga di beberapa instansi yang lain itu positif COVID, sehingga diambil langkah yaitu untuk memberikan pelayanan dari jarak jauh. Menurut Wabub, sistem work from home atau bekerja dari rumah ini tidak akan mengurangi kinerja dari setiap aparatur sipil negara, karena pada dasarnya setiap aparatur tetap bekerja namun hanya dari rumah. Selain itu pula, stamina setiap pegawai dapat lebih terjaga dengan waktu istirahat di rumah yang dapat meningkatkan imunitas. Muhammad Sahid, JTV.